menjadi pemimpin dalam kancah krisis. Perang itu masalah hidup dan mati. Kalau kalah, mati atau dipermalukan atau dijajah. Kita tidak menghendaki perang. Saya mantan jenderal. Saya mengerti dan saya paham apa itu pertempuran. Perang destruktif. Ibarat pohon butuh 20 tahun untuk tumbuh, hanya 15 menit untuk tumbangkan. Negara, masyarakat, desa pun, provinsi pun, kota butuh ratusan tahun untuk berdiri dan berkembang. Hancur dalam beberapa menit, hancur dalam beberapa saat. Karena saya mengerti itu, saya terus berjuang, terus memimpin dengan mengajak, mari kita belajar dari sejarah, mari kita waspada, mari kita galang persatuan, mari kita hindari perpecahan, mari kita hindari konflik. Saudara-saudara, ini situasi yang kita hadapi. Di tengah saya diundang di acara ini, saya ingin mengatakan bukan pengurus Muhammadiyah yang harus terima kasih saya hadir. Saya yang terima kasih karena saya merasa tidak hanya kehormatan, tapi saya merasa penting bagi saya untuk bisa bicara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, kepada para guru, kepada para ustadz, kepada para ulama. Ustadz, guru, ulama adalah pendidik bangsa, adalah panutan rakyat, panutan masyarakat. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, pabrik-pabrik kita tidak dirusak. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka televisi, kita buka YouTube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara Muslim. Lihat. Jangan percaya Prabowo. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat. Anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Lebanon, jutaan warga Lebanon mengungsi, hilang rumah. Tepi barat, saudara-saudara sekalian, belum Ukraina. Ya, Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa.
Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita ke negeri Belanda, orang Belanda ke kita. Portugis ke kita, Spanyol ke kita, Prancis ke kita, Inggris ke kita. Dari dulu sampai sekarang. Saudara-saudara, saya kira pelajaran termasuk di semua agama, pelajaran agama Islam pun mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab atas keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, dan juga atas harta kita. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa. Karena negara barat mengizinkan peluru-peluru jangka jauh, jarak jauh mereka menyerang Rusia. Rusia sekarang mengatakan dia boleh menyerang negara-negara barat menggunakan senjata-senjata yang paling mutakhir. Belum Timur Tengah, belum di Asia, Taiwan dan Korea Utara. Kalau tidak salah tadi malam pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, marilah kita jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai. Kita non-blok, kita tidak memihak, kita menghormati semua negara, itu maunya kita. Tapi saudara-saudara, 40% dari seluruh perdagangan dunia lewat lautan Indonesia. 40% seluruh perdagangan seluruh dunia lewat perairan kita. 70% energi Tiongkok, Korea dan Jepang lewat perairan Indonesia. Bisakah kira-kira kalau terjadi perang besar, bisakah kita tidak terseret? Untuk itu kita butuh kepemimpinan politik yang handal. Dan kepemimpinan politik yang saya maksud bukan kepemimpinan politik yang hanya dari pemerintah. Dan untuk itu perlu ada kerukunan, perlu ada jiwa besar dari semua kalangan. Kita banyak berbeda, perbedaan itu baik dan wajar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.